Assalamualaikum dan hai anda bersama kami dalam Sembang 24 yang mana kami akan membincangkan beberapa berita menarik yang berlaku pada 24 jam lepas. Dan hari ini bersama saya ialah AP Sarudin, salah seorang ketua kandungan bagi Aman CNY. Dan kita akan mulakan dahulu dengan berita pertama, iaitu Microsoft menghentikan sokongan kemas kini bermula 10 Disember 2019 untuk Windows 10 Mobile. Akhirnya kita bercakap selamat tinggal, goodbye sayonara kepada Windows 10 Mobile. Kita pun ketahui bahawa sejak 2017 Satya Nadella sendiri cakap bahawa tumpuan mereka bukan lagi pada Windows 10 Mobile. Sebaliknya, mereka melihat bahawa menghasilkan aplikasi-aplikasi untuk multi platform lebih menguntungkan. Dan kita juga tahu bahawa kali terakhir sebuah peranti Windows 10 Mobile menajakan ialah pada 2017 juga. Kemudian later that year baru ada Acer ke telefon pertama, HP, Alcatel, HP, saya HP X3, dan Alcatel A24S. Dan nampaknya tahun ni akhirnya mati. Sebenarnya ia tidak mengejutkan. Kita juga tahu peratusan penggunaan Windows 10 Mobile sendiri adalah lebih rendah. Masa diorang buat upgrade tempoh hari, siapa yang masih gunakan Windows 8 Mobile yang sebenarnya itu tidak disokong, hanya dalam 13 peranti saja. Jadi orang kata the writing has always been on the wall. Memang menanti maut saja. Dan tidak mengejutkan, akhir tahun ini dia akan dimatikan. Tapi harus ingatkan, pertengahan tahun masih yang menggunakan bil 1792, tak silap saya, akan dimatikan dulu. 1709, sorry, itu akan mati dulu. Jadi siapa yang tidak menerima kemas kini paling terkini, penghentian itu adalah lebih awal. Jadi selamat tinggal. Dan menarik sekali, pihak Microsoft ni cakap pada FAQ, jika anda masih menggunakan Windows 10 Mobile, sila berubah ke peranti Android dan iOS. Tanpa dengan silo cakap, sila berubah. Sebab aplikasi dari segi sokongan untuk Office, untuk OneDrive, semua dah ada dekat iOS. Betul. Jadi itu antara alternatif yang baik. Dan kita akan beralih pula kepada berita kedua, iaitu pengurangan harga Huawei Nova 3i dan juga Huawei Mate 20. Yang mana harga Huawei Nova 3i telah dikurangkan kepada RM999 dan juga Huawei Mate 20 pada harga RM2,399. Jadi dengan harga yang agak drastik, mengapa Huawei membuat perkara sedemikian? Pasal kita lihat dah sejak kebelakangan ini, bila akhir tahun, diorang selalunya akhir tahun dan awal tahun ni ialah kata quarter yang mencabar. Kita tahu bahawa ada slowing down dekat China dapat 5% tahun lalu. Dan Apple pun ada problem. Ialah Apple pun yang terkenal dengan segmentasi peranti yang berkualiti pun ada problem. Sebenarnya pengelola juga bermasalah. Jadi ini mungkin antara cara untuk counter di mana slowing down of sales. Dan kita juga tahu dalam minggu-minggu kebelakangan ini, nak dekat raya China, banyak juga pengguna lain juga membelikan penawaran harga yang menarik. Macam itu Samsung Note 9 dipotong sampai 400. Jadi adalah satu tindakan yang bijak untuk memberikan pilihan kepada pengguna. Jadi saya mau mengambil benda positif di sini. Kita pengguna yang memang sentiasa mencari the biggest deal, the best deal in town, penawaran harga itu adalah menarik. Tapi ada baik jika yang lebih mercu macam Mate 20 Pro pula diberikan potongan harga. Jadi Huawei jangan hanya miring saja. Tapi untuk kegunaan jangka masa panjang, sebab bila peranti dibeli oleh pengguna, pengguna mengharapkan harga untuk jualan selepas kira ataupun jualan balik lebih tinggi. Tapi bila Huawei membuat perkara mengurangkan harga ni, dia akan mengurangkan lagi nilai dan dia akan buatkan dia jatuh untuk apabila anda menjual kembali. Itu mungkin satu side yang negatif. Tapi saya rasa majoriti pengguna mahukan peranti dibeli, dan saya rasa hanya sebahagian kecil saja nak buat auto sell back. Jadi saya rasa bagi majoriti pengguna, dapat beli peranti pada harga yang lebih membilik dan boleh terima adalah lebih baik dan lebih menguntungkan pada mereka. Jadi sekarang kita menanti pengelola lain juga untuk memberikan penawaran yang baik untuk musim percutian. Dan Apple lebih cerita, kan hanya di China saja. Kita tahu di China dia orang bagi potongan sampai $100. Apple mana? Samsung ada, Huawei ada. Mana kita akan teruskan kepada berita seterusnya, iaitu BSN yang mengalami tengenala. Ini adalah benda yang biggest ni masa weekend. Saya lihat di Twitter, orang mengamuk. Kalau kita tahu sekarang, orang adalah banyak melakukan perbankan atas talian. Ini dah dianggap sebagai sesuatu yang normal, sesuatu yang mempermudahkan. Kita tak pergi lagi ke Digi untuk bayar bil, kita tak pergi ke TM kena untuk bayar bil. Jadi dengan ketiadaan ini, sedikit sebanyak membuatkan orang rasa seperti putus tangan. Dan bagi sebuah bank yang saya boleh katakan agak ternama, digunakan dengan banyak orang dan sudah established, masalah tiadanya perbankan atas talian ini adalah sesuatu yang tidak boleh dimaafkan. Tapi malam tadi baru saja dikembalikan operasi. Tapi dah hampir 2 hari juga. Jadi sebenarnya 2 hari mungkin nampak macam tak apa jika 1993. Tetapi pada tahun 2019,
2 hari tu tuan-tuan, bayangkan eh, kalau internet down untuk 1 hour saja, kalau bank lain orang dah boleh mengamuk 2 hari. Jadi biasanya ini tak silap saya bukannya kali pertama berlaku ya. Hujung tahun lalu pun masalah yang sama ada kalau tak silap saya. Jadi apa alasannya tidak diberikan? Sudah masa tibanya untuk mungkin BSN melakukan penaik tarafan sistem. Pasal kita tahu bila orang makin banyak, mungkin server tak boleh tanggung. Ini mungkin sebabnya. Tak tahu, kita hanya spekulasi. Tetapi ingat dah 2019, jika ada masalah begini, memang menyusahkan pengguna dan tak boleh dimaafkan. Okey, jadi kita akan beralih ke berita terakhir, iaitu WhatsApp akan menghadkan mesej yang boleh di apa hantar di, forward diperpanjangkan kepada 5 kumpulan atau 5 individu saja. Itu satu reaksi yang tindakan yang sangat drastik, sebab sebelum ni kita lihat WhatsApp menghadkan kepada 20 individu, tapi kali ini menghadkan kepada 5 individu. Jadi kenapa langkah ini terlampau diambil serius oleh WhatsApp? Pasal saya rasa sekarang, seperti kita lihat dan sejak 2 tahun kebelakangan ini, media sosial bukan lagi boleh dianggap sebagai sebuah medium yang menyampaikan berita positif saja. Dah macam dah kena hijack untuk memanjangkan naratif yang negatif, untuk memanjangkan naratif yang mungkin dianggap rasis. Macam kita tahu, di India misalnya, bila orang memanjangkan berita tular mengenai orang Islam dikatakan membunuh lembu apa semua, walaupun tak betul, menyebabkan kematian. Dan menyebabkan pihak Facebook terpaksa mengambil berita printed dalam surat khabar untuk mengatakan janganlah menyebarkan benda sebegini. Jadi memandangkan measures yang diorang ambil sekarang nampaknya tidak mendatangkan kesan di India. Mungkin untuk seluruh dunia kata okay, apa yang kita lakukan nampaknya dekat India tak berfungsi. Dan menyebabkan juga berlakunya kematian orang Islam di Myanmar. Facebook juga di bawah payung yang sama, jadi kena drastik. Nampaknya kita tidak cukup pintar untuk melakukan research terlebih dahulu sebelum memanjangkan message. Akibatnya orang kehilangan nyawa. Terpaksa nampaknya syarikat mengambil langkah drastik macam ada katakan, hardkan saja. Dan sebagai orang yang menerima terlalu banyak berita-berita tular yang kalau kita reverse Google search yang boleh dapat sebenarnya tak betul. Tapi kenapa masih dilakukan? Terpaksa. Kita tak cukup pintar, selagi orang tak cukup pintar untuk melakukan sendiri ya, latar belakang checking, inilah solusi yang ada. Jadi langkah ini akan dilakukan secara berperingkat oleh WhatsApp, yang mana kami sendiri akan amat memalukan tindakan seperti ini, sebab kita lihat banyak sangat berita palsu disebarkan. Tidaklah, dikira dari segi politik, dari segi isu bencana, isu agama, yang mana menggugat kesabilan kaum harmoni di Malaysia juga. Jadi itu saja untuk segmen Sembang 24 pada hari ini. Jadi bagi anda yang mempunyai sebarang cadangan ataupun sebarang soalan, anda boleh ajukan kepada kami. Dan juga feedback, kerana ini adalah format baru yang kami nak senang cuba. Jadi anda boleh ajukan kepada kami pada ruang komen di bawah ini. Jadi sekian saja daripada saya, Arif dan Effie Sarudin. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya.